takdir sekalian alam. Pujian orang-orang yang bersyukur dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Dan selawat dan salam ke atas Rasul kita Muhammad dan juga ke atas keluarganya dan sahabat-sahabatnya. Ya Allah, Tuhan kami, terimalah doa dan amaran kami. Sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar lagi yang maha membimbinglah kami. Maha mengetahui dan kita terima taubat kami. Sesungguhnya engkau maha penerima taubat lagi maha mengasihani. Tunjuk dan bimbinglah kami kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus dengan berkat Al-Quran. Ya Allah, kasihilah kami dengan berkat Al-Quran dan jadikannya sebagai pemimpin, cahaya, petunjuk dan rahmat untuk kami. Ya Allah, ingatkanlah kami apa yang telah kami lupa dari Al-Quran. Dan ajarlah kami apa yang kami tidak tahu tentang isi Al-Quran. Dan kurniakanlah kami keupayaan untuk membacanya pada waktu-waktu malam dan siang. Dan jadikanlah Al-Quran itu sebagai hujah untuk kami. Wahai Tuhan pemelihara sekalian alam. Ya Allah, hiaskanlah diri kami dengan keindahan Al-Quran. Muliakan kami dengan kemuliaan Al-Quran. Dan serikanlah dengan kami dengan ketinggian martabat Al-Quran. Dan pakaikan kami dengan pakaian permata Al-Quran. Masukkan kami ke dalam surga dan syafaat Al-Quran. Selamatkan kami daripada segala bencana dunia dan azab akhirat dengan berkat kehormatan Al-Quran. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran semasa hidup kami di dunia sebagai rakan dan dalam kubur sebagai kawan yang mesra. Pada hari kiamat sebagai pembantu, sebagai cahaya penyuluh, semasa menuju ke surga sebagai teman, dan sebagai penghadang dan pembimbing dari api neraka. Dan jadikanlah Al-Quran untuk kami sebagai panduan dan ikutan kepada segala kebaikan. Dengan limpah kurnia kemurahan dan kemuliaan itu, ya Allah, Tuhan yang maha pemurah. Ya Allah, tunjukkanlah kami dengan petunjuk Al-Quran. Selamatkanlah kami daripada neraka dengan sebab daripada api neraka dengan sebab Al-Quran. Tinggikanlah derajat martabat kami dengan sebab kelebihan Al-Quran. Dan hapuskanlah dosa kejahatan kami dengan sebab membaca Al-Quran. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai segala macam kelebihan Al-Quran, dan hapuskanlah dosa kejahatan kami dengan sebab membaca Al-Quran. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai segala macam kelebihan dan ihsan. Wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan pemelihara kami dari azab api neraka. Allah mencucuri rahmat dan salam sejahtera kami Nabi Muhammad serta keluarga dan sahabat-sahabat baik-baik sekalian. Maha suci Tuhan yang mempunyai keagungan dan kekuasaan dari apa yang mereka ketakutkan dan selamat sejahtera kepada sekalian Rasul. Dan segala puji terhadap bagi Allah, Tuhan yang mulia dan yang mentadbir seluruh alam. Amin. Terima kasih rasa yang anu syukur. Syukur aku dapat cucu yang boleh baca. Okay, insyaallah mudah ni lah ya. Terima kasih sayang. Tak tu, yang atuk sekun tak tu. Ha, kata anda tu atuk tahun depan pula. Ini kan putri. Giliran putri. Ha. Dah lah ni. Terima kasih sayang. Syukur. Ini bukan satu cucu semua cucu mebak ni. Mana kamu real cucu mebak tu. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wa rahmatullahi wa barakatuh.
warzuqna tilawatahu ana al-layli atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin Allahumma zayyinna bizinati al-Qur'an wa akrimna bikaramati al-Qur'an wa sharrifna bisharafati al-Qur'an wa albisna bikhul'ati al-Qur'an وادخلنا الجنة بشفاعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن اللهم اجعل القرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وفي القيامة شفيعا وعلى صراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سفرا وحجابا وإلى خيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا كريم اللهم اهدنا به بهداية القرآن ونجنا من النيران بكرامة القرآن وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين tu dia tu nak kursi dan dua anaknya ialah boleh dah yang membaiki saja. Yang urut macam tu ada dua lift tu ah kena jaga ya. Ada dua lift tu. Dia jaga sini ya. Dia ya. Alhamdulillah jangan nombor sikit eh. Alhamdulillahirabbil alamin. Dua lift yang. Tapi pasti cantiklah memang cantiklah. Ha nanti dia tak baik baca macam cantik lah kalau orang tapi kena kena lagi tinggi tambahkan lagi kan banyak yang pun banyak yang ni kadang orang banyak tinggal lukmat uruk dua lip macam Zizi tu mana wairil maghdubi alaihim radhdallin tapi kalau semayang orang yang belakang kena betul tapi kalau orang belakang dia pandai kalau orang belakang tak pandai macam tu lah kita mubakat nak atau betul tak? Wah, ini memang itu. Wah, ada dua lipat. Kita cakap dia terima. Kat situ. Tanya. Tanya. Ambil dia berputing. Ambil lah tanya. Mudah-mudahan. Satu pun ada sagu hati ni. Tadi tu kan mamain sayang. Ni atuk memang niat betul ada sagu hati. Bawa dia ni. Yang pula tu mati. Ada nak angkat dia. Pulut ni untuk Amril. Katanya. Nak pandang tak tu? Untuk ambil 20 sayang eh. Katanya nama niat atuk kan nak cucu atuk nak naikkan mana pun. Dah ada kan. Banyak duit Datuk ni sayang. Dari langit, dari bumi, dari mana semua. Ni untuk puteri. Okay. 20. Okay. Apa tanda tu? Alhamdulillah Datuk tak tahu macam mana Datuk nangis. Alhamdulillah tak ada. Datuk nama dia dia cucunya. Ini cucunya. Puteri. Jadi contoh-contoh macam ni. Masya-Allah. Jadi cucu Datuk dekat sini jadi contoh. Yang luar tu jadi semua Atuk tarik cucu Atuk laki-laki nak tanda Atuk pun tarik cucu laki-laki. Amin. Atuk kemarin kita malam Atuk tak tidur kalau tadi Atuk baca doa khatam. Ibu dah ramdil dah. Tak cakap ramdil takut juga. Tak pada besar. Kalau kecil boleh makan. Dia cakap bibi sikit boleh. Nak buruk dia. Sayang boleh tolong Atuk. Sayang. Boleh. Cantik ramdil dia jawabnya. Boleh.
Buat udah niat aku bimbang, panggil nanti panggil. Itu tadi pun papa tadi. Nanti kita tanya, satu ucapan tanya. Dua akan menjaya dulu. Itulah panduan kita sayang. Kalau kemana-mana kita balik Quran. Mana apa-apa kita masa balik Quran. Kita tanya dulu. Mudah-mudahan Allah tu kaya kan. Kita serah pada dia. Atuk anda dulu. Pimpin anak sampai ke cucu. Sekarang orang tak ada pimpin anak, cucu. Itulah cucu dia. Nak cakap pun tak dengar. Itulah atuk tu pandai-pandai tu. Ustaz bercakap dengan saya. Tak saja dia kata. Tapi banyak. Ni ilmu yang banyak. Tok Mak tadi kata, aku nak puasa. Taklah. Lepas tu dia pun mah aku nak puasa. Atuk dah ngaji dah. Dah ngaji kan atuk nak boleh lima suku. Ambil nestum sama Putin. Ambil nestum berbungkus, ambil Putin sesuruh. Cepat-cepat minum gugup-gugup. Dia bersengah. Niat puasa terus. Bagus. Lagi senang. Air pesawat nah. Ada pura dia kena cakap atuk dah siapkan makanan. Dia nak buat sendiri. Atuk tu banyak kena awak. Ada tak perlu makan-makan. Dia nak lagi amal dah. Tahunnya aku nak puasa up. Nak macam nak buat dia. Atuk tu satu dah pegang ipat. Itulah tapi jauh ni. Itu nama tu atuk bagi tu. Tengok betul-betul dah kalau anak tu. Setiap kot mama. Anak lelaki. Mak Nabi dah macam tu. Kejut atuk. Niat tu memang ada dulu. Tapi nak sebelum. Kena nak yang lain-lain tu. Kat luar bagi nama tu. Nama apa ya? Yang mana? Hakim lah mak tu. Orang kanan tanya. Mak nama nama mak? Nama Ifat. Sambung nama Muhammad Ifat nanti. Selesai. Settle. Itu sama. Nak gaduh. Nak gaduh. Ini saya nak main basket Ahmad. Duh, tak nak. Assalamualaikum, kabur-kabur. Umur saja. Dah, settle. Bergerak. Dah, settle. Kerja-kerja rumah, menunggu je. Ini kain baju. Banyak kerja.